sekarang istilahnya difabel, itu sebetulnya bukan menjadi alasan untuk kita tidak berkarya. Karena dengan kecacatan ini atau kekurangan ini pasti ada kelebihan. Sehingga kita harus tetap fight dan kita jangan malu untuk berprestasi. Sehingga kita harapkan kita hidup layak seperti masyarakat pada umumnya yang normal. Sehingga kita lebih daripada yang normal kalau kita mampu. Kalau kita bisa melihat dengan kekurangan kita sendiri. Lagi malik lukisan ya, kalau besar kan enggak bisa, dia bolak-baliknya itu kesulitan, baru kalau kesulitan panggil saya atau anak-anak. Pak Sadik itu di keluarga dia sangat bertanggung jawab, walaupun dia enggak punya tangan tapi dia selalu bekerja keras dan sama anak-anak itu juga. Biasa, dan saya tidak menyangka lukisan seindah ini dan bisa dikatakan hampir perfect ya. Ternyata ini adalah hasil karya Bapak Sadikin yang mempunyai keterbatasan difabel. Baru ini saya tadi jalan-jalan di sini mas, saya melihat kok ada lukisan bagus, ternyata kebetulan pas beliau juga ada di sini demo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.